Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat kerabu dimsum. Okey, jom kita tengok cara-caranya. Okay, ni kita ada dimsum. Kita belah dua dimsum kita ni. Bila kita masuk ke bahan-bahan rempah kita tu, macam air asam ke apa, dia akan berasa dalam isi dimsum ni. Ha, kalau kita tak belah, dia memang tak sedap. Ha, kita belah dua deh. Kena buat kerabu dimsum. Memang sangat sedap lah kerabu dimsum ni. Belum siapa habis. Lepas sekali kita nak rebus dimsum kita ni. Ha, nak celur. Celur bagi dimsum kita ni dia masuk ataupun dia lembut lah. Dimsum ni dia sudah masuk tapi kita bagi dia lembut. Okay, nampaknya dimsum kita ni sudah pun lembut. Jadi bolehlah kita angkat dah. Jangan terlalu lama sangat kita celur dah. Nanti dia lembek pula. Kita nak buat behes sos dia pula. Ha, ni kita ada nisai kabung atau gula kabung daripada Thai lah. Kita nak masuk ke dalam kah kita ni. Kalau tak ada ni guna gula biasa pun boleh. Kita nak masuk ke udai baring. Ha, ni dah gini rupa udai baring. Ha, tu dia halu-halu. Kita masuk ke sos ike. Lepas tu perah ke lima nipis. Memang yang kata wajib ni. Lima nipis ni sebab dia kena ada rasa masak. Perus apa dia ada rasa masak. Okay, lepas tu saya nak masukkan ni deh. Serbuk tom yum. Ha, ni. Kalau orang kata kalau tak ada benda ni dia tak sedap. Ha, kabu kita. Awak boleh beli dalam Shopee lah. Ni kabu apa? Tom yum ni. Lepas tu kita nak gaul kes bati dulu. Bahan-bahan ni kita gaul kes bati. Lepas tu kita nak masuk ke dimsum. Kita masuk ke sedikit air rebus dimsum tadi. Masuk ke kubis yang kita iris halu-halu. Bawang Holland. Ni dah bawang Holland. Carrot, tomato. Ini kita gaul kes bati. Kubis ni dia tak perlu pun kita nak celur dah. Bila dia kena air asal lima tu dia akan layu dengan sendirilah. Carrot apa tu. Ha, tak payah dah nak celur. Nak celur dia jadi lembek. Dia tak crunchy. Gaul je. Kalau tak cukup gapo lagi rasa boleh tambah dah. Macam rasa kurang masin ke. Boleh tambah lagi kicap apa kicap ikan tu. Ha, sesuai dengan selera kita lah. Kalau nak letak cili flake ke apa kalau nak rasa lagi pedas dah. Ha, sebab saya hari ni saya tak usah makan pedas kata. Ha, saya tak letak lah cili flake. Okay, ni dah wajib ni. Saya nak letak ke satu genggam daun ketumbar. Ha, memang wajib kalau tabu kata alat Thai dia letak ni lah. Daun ketumbar. Tak ada daun ketumbar ni dia tak berapa nak sedap. Ya kita gaul gini kita biar kes kejap kata biar dia meresap ke dalam isi dimsum tu behe-behe kita ni masin manis masin ni deh. Kita ambil dimsum kita tok dalam pinggir. Makan memang sangat sedap. Kalau nak belajar cara buat dimsum saya pernah ajar lah video saya yang lama-lama dulu ada pernah ajar cara buat dimsum ni deh. Kalau nak belajar boleh tengok. Taik je cara buat dimsum yang sedap gitulah. Ha deh. Ni hasil dia. Okeylah pada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.